Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ogi. Jadi pada video kali ini saya coba mau mempraktekkan menggunakan SPSS dan aplikasi yang saya buat namanya Rekcal. Sebenarnya Rekcal ini kepanjangannya Regression Calculator seperti itu. Nah, Rekcal itu bisa diakses digunakan secara online pada alamat ini. Ya, bisa diakses secara online. Teman-teman bisa gunakan secara online atau bisa download gratis nanti di startkal.com ya. Nah, nanti akan saya buat installernya. Nah, jadi ini contoh kasusnya itu data residualnya itu tidak berdistribusi normal ya. Kan biasa tuh kalau kita pakai regresi ada uji normalitas. Ya, ini kasusnya datanya nggak normal, data residualnya. Sehingga kita coba deteksi data ekstrim atau outlier yang membuat menjadi nggak normal. Seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian nanti setelah kita ketemu data yang nggak normal, kita coba eliminasi atau hapus data ekstrimnya. Dan kita periksa lagi sampai residualnya berdistribusi normal. Nah, jadi ini contoh kasusnya itu data keuangan. Pengaruh profitabilitas CSR Komisaris Independen Komite Audit terhadap tax avoidance. Jadi datanya seperti ini. Ini ya datanya seperti ini. Datanya itu ada 170 baris. Ada 170 baris. Nah, data ini sekarang bisa diakses secara online ya. Jadi ini e-booknya udah saya buat. E-booknya, nah ini dia. Nanti saya sertakan di bagian deskripsi e-booknya ya. Jadi kita itu masuk ke bagian bab 2 ini dia. Jadi ini datanya ya, teman-teman bisa download pada link ini datanya. Jadi jumlah baris datanya ada 170. Nah, sekarang kita coba pakai SPSS terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan SPSS versi 17 ya. Saya sudah input datanya. Ada 170 baris ya. Kita analyze regression linear ya, kita masukin Y-nya di sini, X-nya di bawah ya. Kemudian nah di sini ini untuk multi call Durbin Watson case wise kita pilih satu aja. Ini untuk mendeteksi data outlier. Nah, ada nggak data outlier berdasarkan jaraknya itu standar deviasinya. Continue. Kemudian kita bisa pilih ini untuk uji hetero. Ini untuk normalitas juga. Kemudian kita pilih unstandardized. Continue. Oke. Okay. Maka akan muncul hasilnya. Muncul nilai residualnya, ini coba kita uji normalitas, apakah normal atau tidak. Kita cek. Kita lihat nilainya. Nah, nilai asimsiknya ternyata dari uji normalitas Kolmogorov 0,0000 ya. Jadi dia tidak berdistribusi normal, kan? Karena nilai asimsiknya itu 0,000 di bawah 0,05 yang berarti residualnya tidak berdistribusi normal. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya tadi kan kita sudah memilih case wise diagnostic. Maka kita diberitahu ini case wise diagnostic ini data-data yang diindikasi sebagai data ekstrim atau outlier. Baris ke-9, baris ke-26, baris ke-69 sampai baris ke-160. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 data yang terindikasi sebagai data outlier. Ya. Nah, ini kan di SPSS kita sudah bisa memeriksa data ekstrim atau outlier. Coba kita menggunakan Rekcal. Jadi tampilannya seperti ini kalau kita menggunakan Rekcal. Jadi datanya ini sudah saya siapkan ini. Data ini akan kita import ke dalam Rekcal. Jadi kita import ini data input, kita open. Kemudian kita pilih ini. Tunggu ya. Oh, sorry.
kita gunakan yang ini, oke, ulang. Kemudian kita ini. Nah, datanya sudah berhasil kita input ya. Sudah berhasil kita import. Nah, sekarang kita pilih menu regression. Nah, di sini kita pilih variabel X-nya, kita ceklis semua. Dan variabel Y-nya itu adalah text avoidance. Nah, kemudian kita bisa melihat menu case-wise diagnostiknya itu di sini. Kita pilih satu, kan tadi di SPSS kan satu kan. Tadi kan kita pilih case-wise-nya itu kan satu ya, satu standard deviation. Maka di sini kita gunakan juga satu. Dan kita menggunakan pendekatan mean and standard deviation. Coba lihat hasilnya antara SPSS dan recurve. Di recurve kita juga diberitahu data pada baris mana saja yang termasuk outlier. Kita bandingkan dengan SPSS ya. Coba kita bandingkan. Kita bandingkan di sini kita lihat baris ke-9 sama, baris ke-26 sama, baris ke-69 sama, sampai terakhir baris ke-160 sama. Jadi bisa kita lihat bahwa hasil antara recurve dengan statcal itu sama. Deteksi outlier di SPSS dengan menu case-wise diagnostic itu dan recall tuh sama. Ya, seperti itu dia. Nah, sekarang kan kita sudah tahu nih data ekstrimnya. Coba kita hapus ya. Coba kita hapus. Jadi, kita mulai dari yang atas. 160, 159 kita hapus. Kita hapus dulu. Tapi di sini sebenarnya kalau di recall kita bisa melakukan transformasi. Ya, ini kan nggak normal nih p-value-nya. Coba kita transformasi dengan ln. Oh, ternyata nggak bisa ya. Coba kita transformasi ln tapi y-nya aja. Kita lihat dulu. Ternyata nggak bisa juga ya. Oke. Kemudian coba akar. Wih, ternyata dia normal. Kalau kita pakai transformasi akar, dia normal. Square root. Kalau pakai square root only, normal juga. Ternyata, temuan kita, kalau kita transformasi data Y-nya aja only dependent dengan square root akar, ternyata dia sudah, kita lihat, dia sudah normal. Coba ya, coba kita pakai square root di sini, transform, kita coba sqrt dari si Y-nya. Di sini kita fungsinya square root, ada nggak ya sqrt? Coba kita lihat kan ada sqrt dari Y-nya ya, dari Y-nya. Coba kita oke. Sudah kita transform nih sqrt y-nya. sqrt y-nya. Oh, sebentar ya. Tapi di sini sebentar. Ternyata y-nya oh, y-nya ini y-nya sorry. Oh, ini nggak muncul ya. Kita nggak bisa sqrt karena ada data negatif. Sorry. sqrt ini kan untuk data yang positif. Tunggu-tunggu ya. Berarti coba kita jangan SQRT yang ini. Kita gunakan yang ntar ya. Nah, ini. Ini LN. Coba kita gunakan yang ini ya. Dependent only. Normal nggak? Oh, nggak bisa ya. Kalau LN dia ternyata nggak bisa. Juga nggak bisa. Coba transformasi sinus. Juga nggak normal. Coba yang ini. Nggak bisa. Coba yang ini. Nggak bisa. Kalau sqrt dia sqrt tadi karena ada data negatif dia nggak bisa ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi ternyata setelah kita tunggu ya, len abs juga nggak bisa ya. Len abs nggak bisa juga ya. Len abs dari x, len absolut dari x nya dari Y-nya ternyata dia nggak bisa ya. Dia bilang ini NAI, yaudah. Ternyata dia nggak bisa, yaudah. Kalau gitu ya, kita tetap menggunakan data row-nya aja lah ya. Data row-nya aja. Dan kita sekarang hapus data ekstrimnya. Nah, ini kan ada 15 cara ngapusnya, gimana? Kita tinggal pilih ini, print data, dan kita tekan. Nah, ini kita akan menghasilkan data Excel baru. Nah, ini data Excel baru ya. Tapi data Excel ini sudah menghapus baris-baris yang data ekstrim tadi. Coba kita lihat.
Tadi kan terindikasi nomor 9, nomor 26. Di sini udah nggak ada lagi. Tuh, nomor 9 nggak ada. Nomor 26 nggak ada. Nah, jadi ini datanya, data yang sudah dieliminasi. Udah nggak ada lagi data outlier. Oke, kita save S aja ya. Kita save S. Kita simpan misalkan data data eliminasi tahap 1. Ya, kita buat gitu aja. Kita simpan di D. Ya. Oke. Nah, inilah datanya ya. Sekarang data ini akan kita baca lagi. Ini akan ini kita close. Ini kita save aja. Kita save. Nah, kita buat data baru aja di sini ya. Ini data eliminasi tahap 1 gunakan. Ya, gunakan. Oke. Masih kosong. Nah, kita pindahin. Yang ini kita copy semuanya. Kita copy semuanya. Oke. Saya pindahkan ke sini dulu ya. Ke sini. Kemudian saya pindahkan lagi ke sini. Nah, oke. Nah, ini data elemen tab 1. Nah, sekarang kita import lagi. Kita import lagi. Kita import lagi di sini ya, kita import. Tadi ada di D yang gunakan. Oke, sudah diimport. Sekarang tadi kan 170, terhapus 15, jadi tinggal 155. Kita pilih lagi ya. Nah, sini kita profitabilitas. Ini kita checklist semuanya sama tax avoidance. Nah, ini dia. Ini data yang sudah dieliminasi. Ini kita close. Sorry, oh kebanyakan nih, kita close dulu aja. Satu, kebanyakan, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, udah. Udah, jangan dicetak dulu. Ini kita pilih yang ini aja. Oke. Nah, sekarang, apakah datanya normal? Hampir normal, tapi masih belum normal ya. Oke, 0,018, dikit lagi. Kita cek ada data ekstrimnya nggak? Kita cek, ternyata nih masih ada. Terdeteksi di sini ada 42 baris data ekstrim. Ya, oke. Kita eliminasi lagi aja, kita hapus. Kita menuju sini, kita cetakan. Nah, akan muncul data yang setelah dieliminasi. Kita tunggu dulu, lagi dicetak nih. Nah, ini dia sudah muncul, ini kita hapus aja. Nah, ini data yang sudah dieliminasi lagi. Nah, tinggal segini nih. Kita buat lagi tahap kedua. Misalkan, ini kita gunakan tahap, digunakan tahap kedua. Tahap dua. Oke. Ini kita hapus dulu aja nih. Yang tahap kedua nih kita hapus. Ini clear konten ya. Kita pindahkan yang tadi ini ya. Ini kita pindahkan. Kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan ke sini. Oke, sekarang tinggal berapa? Tinggal 114 data. Dah, kita import lagi datanya. Ya, kita import lagi. Ini sini biar nggak dicetak. Oke, kita import lagi datanya. Yang tahap kedua ya, ini. Oke, sudah kita import. Sekarang kita checklist X1, X2 sama Y. Apakah sudah normal? Yeay, sudah normal. Datanya sudah normal, ini dia. Jadi sekarang sisa datanya sih tinggal berapa ya? Sisa datanya sih tinggal 113, tapi udah normal lah kan. Kita udah membuang data-data yang ekstrim. Nah, ternyata dari hasil uji hetero juga udah lolos nih Gletscher-nya di atas 0,05. FIV-nya lolos ya, di bawah 10. Autokorelasi lolos juga. Uji F-nya ya nggak signifikan, nggak apa-apa. Yang berpengaruh signifikan itu ada dua, X1 sama X2. Ya, uji F-nya lolos kok. Nah, sekarang coba kita pakai SPSS ya. Ini kan SPSS nih. Kita hapus dulu. Kita nih hapus saja, kan tadi tinggal 111-an datanya ya. Ini kita hapus. Data yang baru itu kita hapus. Nah, nih, kita copy datanya. X1, X2, Y. Sama nggak hasilnya ya? Kita cek dengan SPSS. Oke, tadi SPSS seperti ini ya. Oke, lanjut.
Tunggu, ini kok kebesaran ya? Nomor baris ke-88. Memang segini ya? Ini nggak apa-apa deh, mungkin saya salah input ya. Oh, memang segitu ya? Udah, nggak apa-apa. Coba kita regress aja ya, regress. Oh, kita pilih oke. Okay. Kita lihat hasilnya gimana. Ya, sama nggak? Coba kita lihat ya. Kita lihat tadi di rekalnya. Ya, maaf. Sorry, sorry. Kita X1 sama X4 ciklis juga ya, sorry. Ini dia. Ini dia. Oke, okay. Ini hasilnya ya. Oke, okay. Gimana sih hasilnya, sama nggak ya? Coba ya. Kita lihat. Nih, R square-nya 0,081. Sama nggak dengan rekal? R square-nya, tunggu ya. Ternyata agak beda ya. Ini, sebentar ya. 0,079 kalau di sini 0,081. Tunggu ya, jumlah barisnya semua ada berapa ya? Kita semua ada 113. Kalau di sini ada berapa? Oke, udah sama. Sudah sama. Oke, kita regress coba sekali lagi. Seperti ini. 0, oke, udah sama ya. Kita cek di sini seharusnya sama sih. X4, Y, text evidence, grade, run. Oke, seharusnya sama nih. Apakah ada yang beda ya? Coba ya, sebentar. Pokoknya, oh ya, profitabilitas ini kok datanya seperti ini ya? Kan, ternyata beda nih kan profitabilitasnya. Ya, sama yang ini. 45. Oh, sorry. Ya, berarti memang format komputer saya nih yang salah. Ini seharusnya kan ini ya, jadi puluhan ribu seperti itu dia. Seperti itu, makanya dia beda. Nah, ini kan 45. Seperti itu. Jadi memang format komputer saya nih yang salah nih. Ya udah nggak apa-apa deh. Tunggu ya. Gimana cara ngakalinya? Ah, gini aja. Kan tadi kan formatnya pakai Excel. Ya, ini saya copy aja nih, harus sama, nggak mungkin beda. Saya copy, saya buat aja dalam teks dokumen, dat, nah gitu aja. Dah, kemudian di sini saya masukin ada X1, X2, X3, X4, Y. Nah, ini kan udah sama nih titik ya, seperti itu ya. Sekarang saya import datanya. Ah, format Excel saya rupanya. Aduh. Pakai apa tab ya mungkin semikolon koma nggak mau ya dia bilang koma ini dat.txt nggak mau juga ya dat dia bilang dat baru mau aneh juga ya nih dah seperti ini ya kita pakai regresi 1, 2, 3, 4, Y. Sama nggak R square-nya? Harus sama. Bisa nggak sama sih? R square-nya kita lihat di sini 0,008, 0,046. Sama nggak? Nah, kan sama kan 0,0081. Masalah pembulatan aja sih. 0,047. Hanya beda komanya aja. Itu nggak ada masalah. Desimalnya bisa kita bulatkan. 0,08, 0,046. Coba kita cek ya. Jadi nggak ada beda, sama aja sih 081, cuman beda-beda tipis aja ya. Seperti itu dia. Oke deh, pokoknya kalau di statcal bisa juga. Lebih enak, memang di statcal itu dia langsung dicetak ya, data outliernya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini satu lagi, udah normal kan? Ya udah normal. Hurray.